بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Osman bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufaril nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyya saliha jami'a nafi'a wa ila hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirri al-fatiha. تفضل. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa anta radin 'anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghayra an la tatufi bil baiti hatta tadhuri. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, akhir sanadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, galat dia berkata, lamma ji'na sarif, tatkala kami hadir di Mekah ataupun di Madinah. Sarif ini antara Mekah dan Madinah, Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi. Hittu, aku lagi dalam keadaan haid.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, if'ali ma yaf'alul hajju, silahkan engkau kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang haji. Yang namanya haji panggilan Allah. Ada kalanya kita kembali, ada kalanya kita kagak kembali. Karena yang namanya panggilan itu ada dua. Ada panggilan haji, ada panggilan ke rahmatullah. Makanya kebanyakan kita kalau mau haji, kalau mau umrah, itu semuanya ngundang orang. Habis itu baca ratib, dibacain ratib supaya apa? Selamat pulang pergi. Kalau seandainya kata enggak kenapa-napa, kita enggak kembali, kita enggak balik ke keluarga kita, minta redonya, minta halalnya, udah dari dulu dianjurkan buat orang-orang yang pergi haji dan umrah. Lalu yang kedua, berbeda. Orang yang pergi haji, yang udah sering pergi haji, ada yang begitu. Ada gak kira-kira? Setiap tahun berangkat, setiap tahun berangkat, setiap tahun berangkat. Ada. Ada juga, di saat dia mampu untuk pergi haji, dia berangkat. Habis itu, tahun depan, dia kagak berangkat. Tapi bayarin orang-orang yang kagak mampu. Cakep gak kira-kira? Yang kedua, lebih afdol dari yang pertama. Karena kewajiban haji itu seumur hidup hanya sekali. Allah titipin rezeki bukan hanya dia doang. Jadi Allah titipin rezeki itu, rezeki yang ada sama dirinya itu ada rezeki daripada orang lain. Atau kalau kagak umroh umpama, kita ada keluasan rezeki umpama. Kita udah umroh, orang tua kita udah kita umrohin. Istri kita udah kita umrohin, ajak jamaah yang lain. Yang kagak mampu, yang kita tahu ini orang taat, yang kita tahu ini orang-orang soleh, tapi emang maaf, enggak punya duit. Atau guru-guru kita, atau merbot masjid, ataupun musholla. Di saat kita umrohin, udah pasti Allah terima umrohnya. Tapi kalau kita yang umroh sendiri, belum tentu. Karena kan di saat kita sampai, ada kalanya berubah hati kita. Orang pertama kali lihat Mekah, lihat Ka'bah, pasti dia bakal nangis pertama kali. Tapi kalau udah 10 kali, apalagi sekarang, maaf, travel-travel udah mulai pinter. Kalau cuman hanya di ngadain umroh doang, rasa-rasanya jarang orang yang mau ikut. Tapi ditambahin itu, plus tour, betul gak kira-kira? Tour ke sini, tour ke situ, itu yang membuat orang tertarik. Jadi bukan perjalanan umrohnya, emang jalan-jalannya. Betul gak kira-kira? Coba kalau seandainya kata semata-mata cuman umroh doang, belum tentu. Tapi ada jalan-jalannya tuh. Apalagi ibu-ibu, asal buat jalan-jalan juga, alhamdulillah, betul gak kira-kira? Makanya yang paling banyak jamaah ya ibu-ibu. Dari ziarah, ibu-ibu. Bikin kalender, ibu-ibu. Bikin seragam, ibu-ibu. Setahun 3 kali, maulid lain, betul gak kira-kira? Isra Mi'raj lain, ziarah lain, penutupan, tinggal yang pusing suaminya aja udah. Artinya seperti itu, jadi di saat kita ada keluasan rezeki, apa salahnya kita bayarin orang lain? Tetap Allah bakal berikan kepada kita umroh yang sempurna. Tamah, tamah, tamah. Ketimbang kita berangkat yang kedua kali, yang ketiga kali. Biar orang juga bisa ngerasain apa yang kita rasain. Ini nikmat bukan punya kita aja. Ini nikmat buat umat baginda Nabi kita Muhammad. Sekarang contohnya korban. Kita biasa makan enak. Emang yang boleh makan enak yang punya duit doang? Yang enggak punya duit juga boleh makan enak. Tujuannya kan itu. Kita kurban tujuannya untuk berbagi. Orang yang enggak pernah punya duit, enggak bisa merasakan makan enak, begitu hari kurban, dia bisa merasakan makan enak. Betul enggak kira-kira? Betul enggak kira-kira? Coba kalau semata-mata maaf orang yang susah beli daging sekilo, belum tentu dimampu. Ada yang 160 ribu sekilo, 175 ribu. Kalau kita, alhamdulillah, Allah kasih rezeki kita makmur. Di balik rezeki kita, ada rezeki orang lain. Faham gak nih kira-kira? Jelas gak? Begitu juga. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu anhu arullah, itu dikisahkan tentang seorang ulama sufi yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Seorang ulama besar, tokoh sufi di zamannya. Pernah suatu ketika beliau lagi sedang mengerjakan ibadah haji. Beliau tawaf.
Begitu beliau tawaf, beliau dalam keadaan letih dan capek. Karena ibadah haji itu kan fisik juga, duit juga. Lagi gak bisa dibohongin. Yang reguler sama ONH plus, sama yang plus plus, gak bisa ya dibohongin. Betul gak kira-kira? Kalau yang udah ONH plus atau yang plus plus, begitu kita turun juga jam-jam tower. Coba kalau yang reguler 15 tahun. Ngantrinya 15 tahun. Kadang-kadang lebih dari 15 tahun. Ada yang 18 tahun. Udah gitu tempatnya, hotelnya jauh banget. Makanannya ala kadarnya. Betul gak kira-kira? Tapi kalau duit kan gak bisa dibohongin. Di tenda ada coklat, ada susu, ada keju, ada roti, ada buah-buahan, ada makanan. Nasinya biryani. Beda. Beda gak kira-kira? Beda. Tapi kan ada hak orang juga di situ. Artinya biar kita udah pernah merasakan itu nikmat, supaya orang lain juga merasakan itu nikmat. Ajaran Islam seperti itu. Bukan kita kemaruk ame nikmat. Bukan kita aja. Ah, tiap tahun aneh pergi haji nih. Oh, setiap bulan aneh berangkat umroh nih. Enggak begitu. Kasih orang yang lain. Gembira, senang, luar biasa. Karena sudah menjadi sunnatullah. Allah pasangkan makhluknya secara berpasang-pasang. Ada khalik, ada makhluk. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat. Ada perintah, ada larangan. Ada zahir, ada batin juga. Betul gak kira-kira? Nah, dari sini, kisah ini keutamaan batin seseorang. Yang tadi itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Diceritakan tentang seorang sufi besar yang bernama Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau lagi tawaf, lagi menjalankan ibadah haji, lalu beliau tawaf. Begitu beliau tawaf, letih, kecapean. Habis itu beliau bersandar dan beliau tertidur. Di dalam mimpinya dia melihat ada dua malaikat. Malaikat yang pertama lagi berdialog dengan malaikat yang kedua. Kata malaikat yang pertama, "Tahukah kamu berapa jumlah jamaah haji yang ibadah haji pada tahun ini?" Lalu malaikat kedua berkata, "Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Lalu malaikat yang pertama, dia berkata, "Ketahuilah, ada 700 ribu jamaah haji yang haji pada tahun ini." Lalu pertanyaan yang kedua, malaikat itu berkata lagi, malaikat yang pertama kepada malaikat yang kedua, "Tahukah kamu dari 700 ribu jamaah haji, berapa jumlah jamaah haji yang Allah terima hajinya pada tahun ini?" Malaikat yang kedua kembali dia berkata, "Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Lalu malaikat yang pertama menjawab, "Ketahuilah, dari 700 ribu jamaah haji, hanya satu orang jamaah haji yang Allah terima, yang bernama Abdullah Al-Muwaffaq." 700 ribu yang diterima, kira-kira berapa persennya itu? Berapa persennya? Sama juga sekarang bulan Muharram, yang namanya bulan Muharram, bulannya, lebarannya anak-anak yatim. Beb, kan udah lewat. Iya, betul. Emang lebarannya udah lewat. Tapi santunannya? Beb, udah 10 Muharram. Berarti gak perlu santunan lagi. Begitu. Akhir Muharram bisa. Orang-orang tua kita dulu ngajarin. Manggil anak yatim ke rumah. Betul gak kira-kira? Dipanggil, abis itu disantuni, dikasihi. Betul gak kira-kira? Emang hari senangnya dia. Gak usah jauh-jauh. Gaji kita sebulan. Nanti anda kembali lagi ke bulan haji. Gaji kita sebulan 5 juta OMR, taruh deh. 5 juta deh yang gampang, ada yang 4,7, ada yang 4,9, umpama. Buletin aja deh, 5 juta. Kalau sebulan gaji kita 5 juta, setahun berapa? Setahun berapa? Hitungannya 60 juta, betul gak kira-kira? Sekarang kita keluarin duit 200 ribu. Dari 60 juta dikeluarin duit 200 ribu, kira-kira berapa persen? 0,000000 deh, pokoknya begitu. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? 60 juta setahun kita keluarin 200 ribu. Lagi kalau bisa, kasih itu anak yatim 500 ribu kalau bisa. Beb, gak bisa 500 ribu, 1 juta. Karena kenapa? Lebaran mereka cuma setahun sekali. Dan mereka ngerasain kesenangan, disantunin, diperhatiin. Betul gak kira-kira? Dikasih sayang, dihargai,
itu cuman hanya setahun sekali. Kalau kita kan megang duit setiap hari, betul gak kira-kira? Makan enak, kadang-kadang maaf, lebih banyak makan enak ketimbang makan kagak enak. Betul gak kira-kira? Kita enak makan enak di rumah kita. Anak-anak kita makan enak di rumah kita. Istri kita makan-makan enak saban hari, duit kita masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kan bohong kalau orang cerita, Bib, aneh keluar ini. Iya, iya, yang diceritain cuman keluar doang. Masuknya gak diceritain, aneh lagi pusing nih, Bib. Buat bayar listrik, buat bayar ini, buat bayar itu. Betul gak kira-kira? Tapi masuknya diceritain gitu. Masuknya diceritain gak kira-kira? Dapat gusuran 5M, cerita diceritain gak? Yang pusingin begitu, yang keluar doang. Kadang-kadang kita seperti, kalau emang bisa, nyatanya, kan udah lewat Bib Muharram. Udah lewat lebaran anak yatim. Iya, Muharramnya, 10 Muharramnya, udah lewat. Tapi santunan untuk anak yatim, gak ada kata lewat. Walaupun terakhir, umpama, akhir di bulan Muharram, tanggal 29, kayak tanggal 30, kalau emang kita masih bisa untuk nyantuni anak yatim, ayo. Anggapin anak yatim itu seperti kita punya anak. Paham gak kira-kira? Anggap anak yatim itu seperti kita punya anak. Perhatian kita, peduli kita, kasih sayang kita. Anggap aja seperti itu. Umpama kita punya orang tua, bapak kita, orang tua kita, umur 80 tahun meninggal. Kakek kita 84 meninggal. Kira-kira kita pengen umur berapa meninggal? Coba ane mau nanya. Bapak umur 80 meninggal. Kakek, umur 84. Kira-kira kita pengen umur berapa? Kira-kira. Bib, kalau bisa sih Bib, mendekati Bib ya, 79. Betul gak kira-kira? Soalnya bapak 80. Ada yang bilang, kalau bisa lewat dari bapak Bib, 83. Ada juga yang bilang, kalau bisa Bib, pengennya Bib, 88. Udah kayak salep, 88. Maunya kita umur panjang, maunya kita. Tapi kan umur urusan Allah. Sekarang bapak umur 80, bisa gak kira-kira anaknya 30 meninggal? Bisa. Betul gak kira-kira? Ada kan yang seperti itu. Bapaknya panjang, anaknya pendek. Umpama umur kita 35 tahun atau 37 tahun meninggal dunia. Kira-kira umuran 35 sampai 37, kira-kira punya anak berapa? Dua orang deh, Beb. Betul kira-kira? Ya umur 35 atau 37, ya paling perkiraan punya anak 2 ataupun 3. Betul gak kira-kira? Di saat 37 kita meninggal dunia, anak kita umur berapa tahun? Ada yang umurnya 29, itu anak. Gak mungkin, paling ada yang 5 tahun. Betul gak kira-kira? Yang abangnya lagi 6 tahun. Atau maaf, yang paling muda nih, yang paling bontot 3 tahun. Ada gak kira-kira? Yatim bukan tuh anak? Yatim. Siapa yang mau peduli? Pertanyaan seperti itu. Begitu aja. Yang mau makannya dia, perhatiannya dia, bajunya dia, sekolahnya dia, pendidikannya dia, jajannya dia, siapa yang mau perhatiin? Itu udah meninggal. Tenang aja, Beb. Ane kan punya abang. Ya, abang. Kadang-kadang lupa. Saudara. Kadang-kadang lupa. Ane juga punya adik perempuan, Beb. Ya, dia udah punya lakinya. Dia punya anak juga. Belum tentu anak kita dapat perhatian sebagaimana anak-anak yatim kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi enggak ada kata terlambat. Yang Allah pandang tadi yang ane bilang, semua makhluk berpasang-pasangan. Ada zahir, ada batin. Yang ane pengen bahas di sini adalah batin seseorang. Keutamaan batin seseorang. Jadi enggak ada kata terlambat. Paham enggak kira-kira? Bib, ntar pamer dong, Bib. Kalau seandainya kata kita panggil anak yatim ke rumah kita, habis itu kita santuni, kita kasih kesenangan, kita gembirain, kita usap kepalanya, pamer dong, Beb. Nggak ada kata pamer. Tujuannya supaya orang-orang juga bisa ikut menyantuni anak-anak yatim. Kalau seandainya kata kebaikan aja kita bilang pamer, curang namanya kita. Orang yang joget-joget di TikTok, tahu? Nggak ada yang bilang pamer, oh pamer aurat tuh, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Pamer dosa tuh, ada nggak kira-kira? Tapi asal kebaikan aja deh tuh, pamer. Asal kebaikan, pamer. Betul nggak kira-kira? Padahal kita lillah, karena Allah. Yang joget-joget di TikTok banyak nggak kira-kira? Aneh nggak mau maaf, aneh nggak mau cerita tentang orang yang maaf, nggak pakai kerudung. Ini yang pakai kerudung aja deh. Banyak nggak kira-kira? Pakai kerudung, bajunya ketat, kelihatan lekukan badannya, dijoget-joget di situ. Kira-kira pamer apa kagak? Gak ada yang ngomong pamer. Oh pamer dosa nih. Enggak.
asal kebaikan aja deh, pamer, asal kebaikan, pamer. Itu dia karena maaf kurangnya kita tuh. Akhirnya gampang dikatakan seperti itu, termasuk gak jadinya bodoh gitu. Mencegah daripada kebaikan, pamer. Anaknya ngelihat bapaknya ngaji, pamer. Pak mau kemana, mau ngaji, oh pamer dong, begitu gak? Agak tujuannya supaya kita memberi contoh. Paham gak nih kira-kira? Keutamaan batin seseorang. Kita kembali lagi. Lalu di dalam mimpinya, beliau melihat di dalam tidurnya ada dua malaikat yang ada cerita tadi. Malaikat yang pertama berkata kepada malaikat yang kedua, tahukah kamu berapa jumlah haji jamaah haji pada tahun ini? Malaikat yang kedua berkata, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu malaikat yang pertama kembali nanya dengan pertanyaan yang kedua, dari segitu banyak jamaah 700 ribu haji, berapa jamaah haji yang Allah terima hajinya dalam keadaan mabrur? Lalu malaikat yang kedua berkata lagi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu malaikat yang pertama berkata, ketahuilah, dari segitu banyak jamaah haji, 700 ribu jamaah haji, hanya satu orang yang Allah terima. 0,000, jauh banget deh, 700 ribu jamaah haji. Yang diterima cuma hanya satu orang. Yang bernama Abdullah Al-Muwafaq. Dari situ bangun Sayyidina Abdullah Ibn Al-Mubarak. Dia nangis. Mendengar, melihat mimpi tersebut. Dia istighfar. Dia berkata, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dari situ di dalam hatinya dia nazar. Lepas daripada mengerjakan haji, dia pengen pergi ke Damaskus atau Syria, Syam Kubra. Kalau sekarang Damaskus, kalau dulu ngomongnya Syria atau Syam Kubra. Dia niat pengen berjumpa dengan Abdullah Al-Muwafaq ini. Lepas daripada hajinya, dia ikuti nazar tersebut. Dia datang, dia pergi ke Damaskus atau Syam Kubra. Sesampainya di Damaskus, dia berkata, siapa yang bernama Abdullah Al-Muwafaq? Orang-orang nunjukin, noh rumahnya di sana, noh di ujung, paling pojok, rumahnya sempit, reok, gubuk. Berarti orang susah nih, alias orang kismin nih. Ketahuan deh rumahnya mojok, begitu aja udah. Asal yang mojok-mojok juga orang susah, betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Akhirnya sampailah Abdullah Ibn Al-Mubarak itu di rumah Abdullah Al-Muwafaq. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Terdengar jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Lalu Abdullah Al-Muwafaq berkata, Tuan siapa? Ada apa? Keperluan apa Tuan datang ke rumah aku? Dijawab, Ana Abdullah Ibnul Mubarak. Kaget Abdullah Al-Muwafaq. Karena Abdullah Ibnul Mubarak ini terkenal ulama besar. Tokoh kepala sufi di zamannya. Cuman zaman dulu gak ada foto. Jadi cuman hanya dengar nama, tapi wajah tidak kenal. Oke sekarang foto mulu, betul gak kira-kira? Asal sakit dikit aja masukin status. La haula wala quwata, sakit dikit biar orang tahu. Ada obat 5 macam, 5-5-nya dimasukin status. La haula wala quwata. Tuh kalau kagak jam 3 lagi tahajud kita ya. Tulis status deh, alhamdulillah 2 rakaat. Ya elah, la haula wala quwata, biar orang tahu nih, nih malam kita lagi tahajud. La haula wala quwata. Kaget Abdullah Al-Muwafaq mendengar Abdullah Ibnul Mubarak yang datang. Lalu Abdullah Ibnul Mubarak berkata, wahai Tuan, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Allah angkat derajat engkau mulia di sisi Allah? Abdullah Al-Muwafaq berkata, enggak ada amalan, enggak ada apa-apa. Aku orang yang biasa. Aku ini kerjaan aku saban hari tukang sol. Tukang nambel sepatu atau sendal, tukang sol. Enggak ada apa-apaan, enggak ada yang istimewa. Coba ceritakan lagi, dirayu lagi. Enggak ada, tetap dia belum mau cerita siapa dirinya. Habis itu dia berkata, Abdullah Ibn Al-Mubarak, ketahuilah, waktu aku pergi haji, yang tadi tuh, aku lagi tawaf, aku capek, aku bersandar, aku tertidur. Lalu aku bermimpi yang tadi tuh, diceritain tuh, dia ketemu dua malaikat begini. Dan dari situ mimpi aku yang diterima hajinya adalah engkau, Abdullah Al. Wah kaget dia nangis. Padahal dia belum pergi haji. Gimana bisa Allah terima hajinya? Padahal
dia kagak pergi haji. Coba ditanya lagi, dirayu lagi. Akhirnya dijawab oleh Abdullah Al-Muwaffaq. Aku ini pekerjaan aku tukang sol. Berpuluh-puluh tahun aku nabung untuk pengen pergi haji, tawaf di Baitullah. Jadi setengah pendapatanku aku tabungin untuk pergi haji. Setengah lagi aku beri untuk nafkah keluargaku. Pada waktu itu 350 dirham. Untuk pergi haji ke Baitullah itu 350 dirham. Anda mau nanya sama ente, tukang sol, kira-kira sekali ngesol sendal atau sepatu, ada yang bayar 1,5 juta. Paling 10 ribu, kadang-kadang pakai kita tawar, mahal banget, bang, goceng deh, goceng, betul, la haula wala quwata. Ya paling top 10 ribu, 8 ribu, berapa sih? Berapa sih tukang ngesol upah, sol sepatu, atau nambel, sendal? Kalau kita bilang, dibilang 100 ribu kemahalan, dibilang 10 ribu, mahal amat, 8 ribu deh, pakai ditawar lagi. Umpama 8 ribu, umpama 4 ribu disimpan. 4 ribu lagi diberikan nafkah untuk keluarganya. Setengah dirham, setengah dirham. Setiap diterima upah tersebut, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Terus, begitu terus. Setiap kali dia nerima upah daripada ngesol. Berpuluh-puluh tahun. Dikumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Sampai akhirnya dia punya istri lagi ngidam. Di saat dia lagi ngidam, nyatanya tuh ada bau aroma masakan yang sedap banget. Kan kadang-kadang kalau ngidam kita punya bini aneh-aneh. Betul gak kira-kira? Bang, lagi ngidam nih, pengen makan rujak jam 2 malam. Nyarinya di mana? Udah gitu pengennya rujak bebek, bang. Ya Allah, la haula wala quwata. Kok kita gak mau turutin tuh? Dia ngomong deh begini deh. Bang, kalau abang nggak turutin, ntar anak abang ileran loh. Padahal nggak ada hadisnya tuh anak ileran. La haula wala quwata, betul nggak kira-kira? Ada juga, bang pengen makan mangga muda bang, tapi yang pakai pohon-pohonnya, ranting-rantingnya, la haula wala quwata, ada yang begitu, macam-macam dah, macam-macam. Nah, istrinya ini dia ngidam mencium aroma masakan yang enak banget. Dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku Abdullah. Aku pengen merasakan ini makanan sedikit saja. Akhirnya ini suami keluar, ditelusuri sumber aroma bau wangi masakan tersebut. Ditelusuri sampai sejauh dia berjalan, tiba-tiba ada rumah yang gubuk. Di situ keluar aroma wangi masakan tersebut. Lalu Abdullah Ibnul Mubarak ketok pintu itu. Abdullah Al-Muwaffaq ketok pintu itu. Diucapkan salam. Nyatanya dijawab dari dalam rumah, waalaikumsalam, yang keluar seorang janda yang tua. Ini janda tua ini mempunyai beberapa anak yatim yang masih kecil. Bukan yang 18 tahun. Ini kagak, yatim 20. Kita semua yatim juga dong. Boleh nama kita taruh deh buat diusap pala, betul gak kira-kira? Kadang-kadang begitu masalah yatim, betul gak kira-kira? 21 masih ngaku yatim aja. Yang di bawah 15 tahun itu namanya yatim yang belum balik. Masih beberapa anak kecil yang yatim tersebut. 2 hari dia belum makan sehingga menjerit kelaparan, sakit perutnya lantaran belum makan. Ini ibu bingung, pinjem sono, pinjem sini, enggak dapat pinjaman. Lalu dia keluar dari rumahnya. Begitu dijalani nyatanya didapati bangkai anak kambing yang udah mati. Bangkai anak kambing yang udah mati. Diambil bangkai itu. Dimasak sedikit sama ibu tersebut. Supaya untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya yang masih kecil dalam keadaan yatim. Kaget Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Muwaffaq kaget. Dibilang, wahai bapak, wahai Abdullah Al-Muwaffaq. Ini makanan halal untuk aku, haram untuk kamu. Makanan ini yang aku masak ini nih, ini halal untuk aku, haram untuk kamu. Sedikit saja diminta, halal buat aku, haram buat kamu. Tadi itu diceritain, yang dimaksud adalah bangkai anak kambing. Dari situ dia gemeter hatinya, meneteskan air mata. Dia keluar dari rumah orang tua tersebut, janda tersebut, sampai ke rumahnya. Diambil tabungannya 350 dirham.
lalu diberikan kepada nenek tua tersebut dengan anak-anak yatim yang masih kecil dalam keadaan lapar. Dari situ Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, lihat keutamaan batin seseorang." Dari situ Allah perintahkan Jibril untuk menuliskan bagi Abdullah Al-Muwaffaq pahala haji yang sempurna, padahal dia belum pergi haji. Dengan sebab keutamaan batin tersebut yang dipercaya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad, dari situ diumumkan kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, terima juga tuh jamaah 700 ribu jamaah haji pahala yang sempurna tanpa mengurangi daripada sedikit pahala-pahala mereka karena Abdullah Al-Muwaffaq, karena keutamaan batin seseorang." Ya mudah-mudahan kita juga punya ada perasaan seperti itu. Allah kasih kita rezeki, iya betul. Di saat rezeki itu dititipkan oleh kita, bukan hanya punya kita. Ada juga punya hak orang-orang lain. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak nih kira-kira? Kita baca lagi hadisnya sedikit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajju. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji. Silakan. Ada orang yang pergi hajinya beneran, ada yang cuma numpang selfie doang. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira yang cuma numpang doang tuh di foto? Kalau di Madinah tuh ada yang namanya apa tuh? Payung tuh ya. Pakai kacamata hitam, ya kan? Pakai gamis, megang tas branded. Ada gak kira-kira? Ada, macam-macam namanya manusia, macam-macam. La haula wala quwata ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Yang enggak boleh, kata Nabi, jangan engkau tawaf di bait di Baitullah sehingga kamu sudah suci. Ini kan kadang-kadang maaf, ini dia yang mahal nih. Wa atimul hajjah wal umrata linnas. Salah. Apa sih? Aneh lupa. Wa atimul hajjah wal umrata lillah, bukan linnas. Tapi faktanya karena manusia ya, karena pengen dilihat oleh orang, pengen dipanggil haji, betul gak kira-kira? Kadang-kadang kalau gak dipanggil haji ngambek, ada gak kira-kira? Ada yang begitu, ada gak kira-kira? La haula wala quwata, ada yang gak dipanggil, lu gak manggil gua haji, ngambek, ada gak kira-kira? La haula wala quwata, ini pelajaran buat kita, keutamaan hati seseorang. Jadi Allah pandang kita punya bukan dari wajah kita tapi dari hati kita, amalan-amalan kita yang semuanya karena Allah, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyya saliha jami'a nafi'a wa ila hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.